jembatan penghubungnya yang lumayan unik dan ini kayak gempa gini teman-temannya, soalnya ini kan nggak ada kapal buat para pariwisata yang datang, mungkin yang mau berkeliling ya, melihat keindahan di sini kayak angsa gitu teman-teman. Dan kita untuk menjalankannya kita harus genjot. Huh? Genjot apa mas? Ngontel. Itu disediakan nih tempat buat bakar-bakar atau sate-sate. Tempatnya nyaman, sejuk. Yuk kita gotong aja, biarin aja. Jangan lupa. Jangan lupa. Like. Share. And subscribe. Motivasi. Motivasi. Warna. Warna. Channel. Channel. Salam ngapak. Salam ngapak. Orang ngapak. Orang apa? Orang pena. Orang pena. Struggling and nothing seems right. Just let go of everything that hurt you and reach out for everything that's in you. And for the light we sail until the storm is over and everything is alright. But today we'll just keep dancing in. Jadi ini sudah nyampe ya di tempat wisatanya. Kita dikenakan biaya nih, tapi nggak tahu berapa ya. Kita mau lihat. Jadi ini kita dikenakan biaya ini semuanya itu 9 orang 880. Jadi lumayan ya, asik juga sih tempatnya nih. Kita naik ke atas ya. Nah, lihat nih teman-teman ya. Ikutin perjalanan vlog warna ya.
Jalan-jalan, guys. Jalan-jalan santai. Tempatnya nih teman-teman, wah ini bagus sekali ya. Ini buat selancaran nih teman-teman ya. Cuman ini ditutup. Aduh, ada apanya itu? Santai bos, santai. Ayo, jalan maning. Ternyata kita mengganggu kedatangan, kedatangan kita mengganggu tuh. Ah, dasar anjing lah. Hah? Yo, mana? Lurus. Dalam sekali teman-teman ya. Turunnya gitu. Kita. Ini yang casnya itu sepedanya nggak kuat di cas dulu. Ayo. Pengerakan gelawat. Pengemis necis. Iki. Ayo kita jalan cari tempat buat apa? Bakar-bakar. Ini ramai sekali teman-teman tuh. Orang pada liburan ya. Baru gajian. Habis gajian masalahnya ya. Ini ada seperti naga di sini. Patung-patung gitu. Kita mau cari tempatnya ya. Masalahnya ini banyak sekali yang udah dipakai tuh. Kita cari yang kosong. Di sana. Kita udah menemukan tempat. Kita tinggal bakar-bakar ya. Ini ada. Udah bawa peralatannya dari rumah nih teman-teman ya. Ayamnya kayak Risanu. Ayamnya kayak Risanu. Ayamnya kayak Risanu. Dibakar ayam. Harus dibakar apa ya? Loh guys, ayamnya guys. Mana? Oh, tadi malam ini udah disuntukin teman-teman, tinggal bakarnya aja ya biar lebih cepet gitu. Mandi nggak bang? Pilih nomor 2. Pilih nomor 2. Nyalain dulu. Masa demo? Kipasnya tidak apa orang drong? Coba keterangan ini. Kita santai-santai ya. Oke. Yo kita gotong aja, biarin aja. Nah, kan enak kayak gitu. Kan enteng. Ya. Sate wedhus. Wedhus tulisi. Pitik kok. Dudu sapa? Pitik. Gene rene gendine yo. Gene iki rene gendine. Kan anu. Kok kan dene urung tak rata. Bosku, fotonya pemas. Bakar-bakar ya. Karena di sini itu disediakan nih tempat buat bakar-bakar atau sate-sate. Tempatnya nyaman, sejuk karena banyak pepohonan yang masih hijau di sini. Kita ada danau ya, jadi seger gitu. Cuacanya juga panas. Kita pokoknya senang-senang hari ini, oke? Okay? Ikutin terus vlog Kak Warna ya. Maaf mas. Mam. Mau ngecin karaoke, habisin joget.
Gotta get out.